akan angkat lagi tentang AKBP Akhirudin, kasusnya sama seperti anaknya Pak Rafael Mario. Sebenarnya ini sudah kejadiannya lama, tapi baru terbuka sekarang. Kita memang juga agak gimana ya, kenapa ada kejadian-kejadian terus di garda terdepan dalam hal penegakan hukum? Ada apa itu? Saya juga kurang tahu. Saya sudah mengundang lagi bro saya, Admiral Ponto. Apa kabar, bro? Kabar baik. Sehat, bro, ya? Jadi sehat, gini, bro. Sehat. Aku ngundang bro lagi, kenapa, bro? Aku ngundang yang lain-lain, bro, ya. Contohnya gini, ini kan kejadian di tubuh polisi, di Polri. Aku ngundang semuanya buang badan, bro. Jadi aku bingung nih, kan. Ini kan perlu diedukasi. Nah, akhirnya kita-kita yang berpengalaman selama ini, yang kita sudah pernah di depan, saya mengajak bro Ponto. Saya lihat bro Ponto kritis dalam hal seperti ini. Mungkin kita diskusi untuk mengedukasi, kita tidak benci. Karena ini garda terdepan. Kalau ini hancur, polisi kita, bubar negara ini, bro. Ini menurut saya, bro. Menurut bro gimana, bro? Jadi ada kejadian, AKBP Khairudin, dia mantan dit narkoba di Poltabes Medan. Nah, ini, bro. Menurut bro, mungkin bro mengikuti anaknya, bro. Ini saya sedikit sejarahnya itu, anaknya itu berteman sebenarnya, ya. Si Aditya dengan si apa nih, Ken ini, Ken Admiral. Kalau saya baca artikel semuanya, saya kumpulin, itu berteman, bro. Coba, berteman, bro, kayak kita berteman begini. Terus yang satu keluar negeri. Balik lagi, WA-WA-an, masalah perempuan, bro. Taunya, ya biasalah, mungkin ejek-ejekan. Di tengah jalan, si Aditya, anaknya Pak Khairudin ini, ketemu, langsung kaca spionnya dia rusak, mobilnya demikian, tanda petik yang saya baca di artikel, dan juga ada dipukul lah 3 kali gitu. Nah, besoknya datanglah si Ken Admiral ini dengan temannya 4 orang ke rumah si Aditya untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, pada saat di situ, bro, dihajar lagi, ditendang lagi, orang tuanya keluar nih, AKBP Akhirudin ini. Bukan malah memisahkan, bro. Malah dibiarin, biar aja, biar puas berantem di situ. Nah, padahal kan di sini seorang polisi kan harusnya penegak hukum, harusnya memisahkan. Menurut bro, ada apa ini sebenarnya kejadian? Akhirnya merembet, bro, ini kemana-mana. Gratifikasi, TPPU, penimbunan. Waduh, banyak yang kita mau bicarakan di sini, bro. Itu antara lain. Saya kepingin nanya, ada apa sebenarnya di tubuh Polri begitu kejadian yang beruntun sampai sekarang, bro? Gimana, bro? Ya, kalau yang tadi itu ya. Kalau yang tadi kan itu ada pepatah bilang kan, guru kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya kan? Iya. Jadi kalau tadi bagaimana anaknya memukul, betul, dengan arogan, betul, artinya ini dia pasti dia meniru bapaknya. Jadi berarti bapaknya dulu suka mukul orang juga? Pernah kejadian kok, saya baca kan? Di artikel ya. Berarti dia melihat, atau dia mendapat offer protektif dari bapaknya kan, seperti itu, sehingga dia tidak pusing lagi karena sudah tahu pasti pun saya akan mendapat perlindungan. Oke, bro. Itu sudah hukum alamnya seperti begitu. Kalau dia tidak merasa dilindungi oleh orang tua, maka dia akan berpikir 2-3 kali, apalagi polisi kan. Betul. Tapi betul, karena merasa akan ada dilindungi, maka dia juga bisa bersifat sesuka hati. Sesuka hati, bro, seperti ya. Ini yang terjadi. Dan ini kan terjadi. Setelah itu dilaporkan ke kepolisian, berapa bulan baru dijalankan? 4 bulan. Jadi 4 Desember, bulan, Januari, Februari, Maret, viral lah semuanya. Baru tergesa-gesa, tergopo-gopo, diambil alih semuanya. Ini kalau tidak ada tekanan massa, juga tidak ada kan? Itu tertutup. Nah, memang ini sepertinya, ini memang penyakit sekarang ini. Karena saya juga itu ada di Pulau Siau sana juga, ada sama seperti ini. Iya, bro. Ada kuburan keluarga tiba-tiba dipindahin orang. Iya, bro. Orang yang mindai di laporan dari bulan Agustus sampai hari ini enggak dipanggil-panggil itu. Dipanggil-panggil, iya. Saya tunggu aja, sabar aja, tunggu sampai berapa lama. Atau kita masukin ke media. Nah, belum. Nanti. Kita kan satu saat kita bahas itu. Iya, iya, bro. Tapi enggak, inilah saya bilang, ini salah satu kelakuan yang ada sekarang di polisi. Iya. Nah, pertanyaannya. Iya. Mengapa kan terjadi begitu? Betul, bro. Kita tidak bisa hanya menyalahkan. Nah, lagi-lagi dalam ilmu intelijen itu, kalau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah sistem hukumnya.
polisi itu adalah salah satu di dalam sistem hukum. Karena di dalam sistem hukum, polisi itu adalah salah satu, merupakan alat untuk membentuk budaya hukum. Budaya hukum. Nah, itu. Berarti budaya hukum kita sekarang nah, rusak kan? Rusak nih, Bro ya. Dari mana kita lihat? Itu ya. Anak itu tidak punya budaya hukum. Ya. Kalau dia dididik dengan budaya hukum yang baik, apapun permasalahannya itu, ya lapor polisi. Lapor polisi ya. Betul. Bukan menghakimi sendiri. Memang ada, Bro. Saling nah, lapor. Kan itu dia. Setelah itu saling lapor, tapi ya nah, gitu juga, Bro. Setelah pelaporan itu kan bukan lapor itu lalu taruh di bawah meja kan? Ya, ya, harus betul. Ada tindak lanjut. Dipanggil lah dua-duanya. Harus ada aturan. Betul, Bro. Paling lambat berapa hari laporan ini sudah terlihat bagi masyarakat bahwa laporan itu ditindaklanjuti. Betul, Bro, betul. Kan itu. Ya. Nah, kalau itu tidak ada, maka lama-lama satu budaya hukum itu akan hilang. Ya. Satu ini suka-sukanya, satu sudah tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, masing-masing nanti akan mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri. Jadi hukum rimba. Jadilah dong. Hukum rimba, ya. Rimba dong, kalau sudah jadi hukum rimba, sama-sama beli senjata, maka terjadilah perang saudara kan ujungnya. Kalau perang saudara, ya hancurlah negeri ini. Aduh, itu kita jangan kesana, logikanya bro, begitu. Jangan kesana bro, ini kita mengedukasi ini bro ya. Terus tuh. Begini bro nih, ada apa sebenarnya ini seorang AKBP itu kan kalau di kita Letnan Kolonel ya. Nah, itu apa nggak sadar, Bro, bahwa dia itu adalah penegak hukum garda terdepan? Ada apa sebenarnya? Apa ada psikologis atau apa ini sekarang? Nah, atau gimana? Gak, justru gimana, itu, jadi kalau kita tarik lagi ke dia, kenapa dia menjadi seperti itu? Iya. Ya. Artinya bagi dia sendiri, dia merasa nyaman dengan melakukan itu. Iya. Merasa nyaman berarti dia merasa, aku bisa suka sendiri. Iya. Atau gini itu. Bro, mungkin apa bisa dibilang gini, jangan-jangan semuanya udah begitu karena ini AKBP nah. Letkol bro, kan di atas letkol masih ada kombes, ada brigjen, mayjen. Justru karena itu ini, kalau di situ sudah nyaman berarti ada guardiannya di atasnya. Guardiannya, ada lagi dan ini kan jadi rantai. Betul. Ah, kalau sudah rantai begini berarti ini kan sudah menjadi sistem. Ya, nah, kalau menjadi sistem ini kita tinggal tunggu kehancuran. Nah, ini sehingga tapi begini, ya. Ketika kita melihat sistem ini terjadi, kita coba mencari. Dari apa kita lihat ya, mulai dari kasus Teddy Minahasa ya, dia mencari uang sendirian. Betul. Lalu siapa setelah Teddy itu? Teddy Minahasa juga termasuk ini. Terus Ismail Bodong. Ismail Bodong itu masalah termasuk cari Sambo uang. Juga kan. Sambo juga itu kan ada kaitannya dengan apa itu, online-online, judi online. Oh iya, online, judi online kan? Baru. Nah. Dari situ kita, Mas, kalau saya melihat itu ada benang merah antar mereka ini, adalah benang merahnya itu adalah keuangan. Keuangan. Ya, oke, sepertinya keuangan. Mereka harus mencari uang. Mencari, nah, uang. Mencari uang. Nah, di sini saya melihat, mengapa ya. Mereka harus mencari uang? Betul. Pertanyaannya kan, malah ada yang bilang ini untuk membiayai operasional uang itu. Ternyata, begitu saya pelajari, ini polisi ini ternyata untuk operasional operasi sebesar ini itu dia tidak dibiayai oleh APBN. Tidak dibiayai. Enggak, enggak. Dulu zaman kita masih tuh. Aktif, Bro. Kadang-kadang kita suka konsolidasi sama polisi itu. Oh, dia juga ada anggarannya, tapi kok bisa mendadak enggak ada anggaran? Gimana nih, Bro? Apa jadi ini? Kalau apa alasannya, Bro? Apa yang diterima polisi sekarang? Iya. Itu hanya belas kasihan pemerintah memberikan, tapi undang-undang polisi apa? Sendiri tidak punya hak untuk meminta anggaran itu dari APBN. Oke, nah, bro. Kenapa? Ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, 2002 tentang polisi tidak disebut di situ bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi dibiayai oleh APBN. Tidak ada satu pasal pun mengatur itu. Beda dengan TNI. Ya, TNI jelas. TNI jelas. Segala kebutuhan TNI dibiayai oleh APBN. Akibatnya apa? TNI ya. Tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Tidak boleh menerima. Ya kan? Oke. Karena semuanya sudah dibiayai oleh APBN. Beda dengan polisi. Ya. Tidak ada satu pasal pun. Dan aneh bin ajaibnya, yang dibiayai oleh APBN itu adalah pelaksanaan tugas dari Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas. Pasal 40 itu. Kompolnas kan harusnya lah di struktur polisi bukan? Kompolnas ada di struktur polisi. Iya. Tetapi undangnya di undang-undangnya berbunyi
segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional. Saya ulangi, pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi tugas Komisi Kepolisian Nasional, bukan tugas kepolisian negara. Jadi hanya Kompolnas yang hanya dibiayai. Komponas yang dibiayai. Waduh, ini coba ini kan mudah-mudahan kita punya ini podcast didengar. Ini kan harusnya anggota dewan. Jadi dari sini saya menilai karena mereka tidak dibiayai oleh APBN, ya untuk membiayai operasionalnya dia cari sendiri. Wah, kalau nyarinya benar akhirnya kebablasan. Nah, akibatnya ini yang mencarinya. Kebablasan kan semuanya. Ya. Yang dibawa ya talang aja, kalau dilewati air hujan dia masih nahan. Iya kan? Lah kalau ini, artinya dia dari bawah ke atas. Iya. Ya tukang cari kan dari bawah ke atas, dari atas melindungi. Iya. Ini kan begitu. Ini kelihatan dari gini, Bu. Ini kan ini banyak kejadian. Tadi Bro udah bilang masalah budaya. Tadi harusnya seorang oknum polisi jangan begini, dia harus garda terdepan, penegakan hukum harus contoh. Setelah ini berjalan semua, Bu, berkembang, Bro. Berkembang. Tadi saya tertarik dengan cari dan uang itu. Ini saya baca artikel, ini udah mulai rame. PPATK, yang tadi LHKPN lagi nih, Bro. Kita kan, Pak. LHKPN, penimbunan BBM, di mana aliran dari PPATK, dikontrol PPATK ini tidak sama, Bro. Ya, sudah pasti. Iya, Bro. Karena untuk pemasukan-pemasukannya ini kan insidental, entah dapat dari mana, tidak mungkin dia akan tulis. Ya. Jadi karena pemasukannya, inputnya juga itu tidak jelas, akibatnya dalam menulis LHKPN ya juga dia hitung-hitung. Betul, yang mana yang harus ditulis. Karena yang dapat ada dapat dari jalur yang benar, jalur tidak sah, entah jalur dari mana. Ya. Kenapa? Ya karena dia harus menghidupi atau dia harus mencari itu untuk operasionalnya sendiri. Ya mungkin aja 4 bulan itu tertunda gara-gara uangnya nggak ada. Atau ya kan? Uangnya kuat supaya yang digerakkan gitu. Ya bisa dua. Ada yang kuat supaya tidak digerakkan. Ya. Ada juga bisa karena tidak ada uang dia tidak bisa bergerak. Tidak bergerak. Oh iya betul. Ya kan ya, bisa ya, aja. Betul. Nggak ada uang operasional. Nggak ada uang operasional. Oke, berarti ya. Kan bilang operasionalnya dari mana? Makanya jangan salah kalau ada orang pepatah yang terjadi di masyarakat. Ya. Kita lapor hilang kambing, malah yang hilang sapi. Kalau gitu gini, Bro. Iya kan? Polisi nggak bisa disalahkan juga. Ya kalau memang. Gitu, ya, harusnya, Bro. Ya. Itulah yang bilang. Ya. Itu yang bilang. Bahwa kita hanya melihat hasil. Ya. Tapi kan kita lihat dulu penyebab. Nah, ini penyebab ini bisa kita lihat sekarang. Karena sudah terjadi beberapa kasus yang berturut-turut. Ketika kasus berturut-turut ini terjadi, ada apa? Baru. Okay. Kalau cuma 1-2 sporadis, yeah. Nah itu insidental, tiba hari tiba akal. Tapi karena ini sudah berturut-turut, makanya saya mencoba mencari. Kan ini rata-rata berhubungan dengan keuangan. Betul. Nah, ternyata saya temukan ketika baca ini Undang-Undang nomor 2002 ini, nah kok tidak ada pembiayaan APBN untuk polisi. Ini menarik, Bro. Mudah-mudahan kita didengar sama anggota DPR ataupun apa. Kalau di kita itu kan asisten perencanaan atau Kapolri lah. Loh, kan kalau mereka Kapolri perencanaan itu membuat. Dia buat kebutuhan saya ini kasih ke DPR. DPR bikin. Ya. Tapi itu dia mengemis kepada DPR. Bukan berdasarkan hak. Undang-undang nggak ada. Iya, kalau hak itu undang-undang. Iya. Di undang-undang dijelaskan bahwa segala pembiayaan, nah seperti ini bunyinya, segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Nah, seharusnya itu ada juga pasal yang mengatur segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Kalau gitu gini, Bro, ini saya baca artikel, Bro, yang tadi Bro bilang di Kalimantan masalah tambang-tambang itu. Ya. Di situ saya baca artikel setelah ada tulisan-tulisan dari investigasi media, di situ dikatakan bahwa adanya
tanda petik ini bro ya, pungutan-pungutan dan lain sebagainya oleh oknum. Karena operasional. Untuk uang operasional, ya saya ini, baca di artikel itu. Ya ini ada, bisa jadi, saja ini ada hubungannya dengan ini. Jadi ada kaitannya bro. Ya. Nah, sekarang yang disayangkan begini bro. Itu kan Undang-Undang 2 ini kita membantu nih, ya, mengedukasi dan membantu bapak-bapak di kepolisian, Kapolri, ataupun pejabat lainnya yang berwenang tentang ini ya. Undang-Undang nomor 2 2002 sekarang udah 2023 bro, 21 tahun. Kenapa nggak mengajukan revisi kepada DPR? Kan hak legislasi kan nggak terbaca, yang baru kita yang bisa baca hari ini. Kita yang baca ini bro. Oke. Okay. Kenapa? Barangkali. Iya bro. Selama ini dia fine-fine saja. Nyaman kali ini ya. Nyaman, tidak ada kasus yang menonjol. Yeah. Tapi dalam tahun ini kasusnya itu kan berturut-turut. Itu pertama. Dan yang kedua, ketika lahir 2002, alatnya itu masih kita tidak tahu. Mungkin ada, iya, tapi kita tidak pernah tahu. Karena iya, memang situasi alat komunikasi saat itu tidak memungkinkan untuk diketahui oleh masyarakat. Iya. Tapi sekarang, sudah diketahui oleh masyarakat bahwa apa yang terjadi ini diketahui secara terbuka. Nah, gambar seperti ini, kalau zaman dulu mana mungkin bisa ini? Sekarang udah di digital dan the power of media ini ya. Ini gambar seperti ini hanya bisa dilakukan oleh wartawan. Lah kalau wartawan ditutup, selesai. Sekarang udah tapi sekarang lagi, kita sudah tidak tahu siapa yang mengambil gambar ini. Hantu barangkali juga bisa mengirim sekarang. Iya kan? Betul. Nah, itulah. Jadi ketika saya melihat, saya pikir kok manusia itu pasti bisa begitu. Ya ilmu polisi lagi, karena ada kesempatan. Kesempatan, bro ya. Satu. Yang kedua, karena ada tekanan. Iya kan tekanan. Ya tekanan paling besar bagaimana melaksanakan tugas saya ini kalau nggak ada fulus. Kalau nggak copot. Ya iya kan. Nah untuk menjalankan ini akhirnya dia cari sendiri. Cari sendiri pertama untuk melaksanakan tugas. Iya bro. Makin lama untuk kopi. Makin lama untuk nonton. Akhirnya tambah makin lama ya. Kalau dari dulu mungkin sedikit. Ya. Berdikit-dikit lama-lama jadi bukit. Jadi bukit. Kan ya, itu. Nah, jadi kalau sekarang kalau membenahi ya kita harus revisi dulu ini undang-undang ini, tegaskan ya, bahwa pembiayaan kepolisian itu dari APBN. Ya. Kalau ada itu, maka tidak ada alasan lagi kepolisian ini menerima dari lain. Betul. Hibah untuk apa? Karena semua harus APBN. Betul. Karena hibah-hibah seperti itu, karena cari sendiri, inilah yang menjadi salah satu penyebab kita terjadi apa hutang budi. Ada KKN lah ya. Hutang budi itu dibawa mati. Iya, betul. Nah, dan sekarang ada contoh yang tidak bagus sekarang iya, sudah mulai terjadi. Kita membaca bahwa di Pantai Indekapu, iya, dari ada penyerahan atau diserahkan kepada, dikasih ya, dihibahkan kepada Brimob. Untuk buat ini. Ya, untuk asrama Brimob sekian hektar oleh ya, PIK, oleh apa itu? Pantai Indekapuk lah. Ya, pokoknya ya, pengusaha Pantai Indekapuk lah. Dia ya, betul, diserahkan kepada polisi. Ya. Lalu kita lihat juga di Jakarta. Ya. Ada juga dari pengusaha menyerahkan tanah untuk Kodam. Iya, betul. Tanah. Kenapa tanah? Tanah ini sumber pertikaian. Nah, kalau nanti seperti ini, ada orang-orang yang merasa rugi karena tanah, sudah pasti yang pernah dihibah ini akan menjadi garda terdepan untuk pembela mereka. Betul. Ini, nah karena, sekarang karena bagaimana? Sudah dia tempatin. Karena juga, itu dia sudah menang. Nah sekarang bagaimana kalau Polri dengan angkatan darat bisa berhadapan dengan gara-gara tanah? Iya. Jadi harusnya. Nah karena satu menyerahkan kepada Brimob, satu menyerahkan kepada Kodam. Ada satu lagi menyerahkan kepada Angkatan Laut di Manado sana. Nah, mau jadi apa itu nanti? Nah, itu gimana ini coba? Dulu, ya, Angkatan Laut itu dikasih kapal oleh Pemda Riau. Ya, rame ya. Itu rame kan? Rame. Diramaikan, tidak boleh. Akhirnya kasal Pak Bernard. TNI ngemas-ngemis gitu ya. Akhirnya kan dikembalikan. Nah, kan alasannya kan Angkatan Laut sudah dibiayai oleh negara. Kenapa harus terima itu? Kita kembalikan, oke? Kita kembalikan. Sekarang terjadi sebetulnya. Tapi begitu saya baca, lah kalau kepada polisi ya nggak salah polisi yang dia tidak dibiayai. Nah, kalau Kodam, Angkatan Laut, ya ini bisa salah. Mereka tidak boleh menerima hibah-hibah langsung seperti itu. Kalau mau itu kepada Kemhan dulu, Kemhan baru
menyerahkan Betul. Kepada angkatan. Kenapa? Karena setiap pembangunan untuk angkatan itu ada perencanaannya. Iya. Dari perencanaan Renstra itu, iya, baru turunlah anggaran. Sehingga tidak bisa tiba-tiba datang barang baru bangun di situ. Ini tiba hari tiba akal. Tidak bisa. Misalkan Angkatan Laut tiba-tiba itu di Manado sana buat terima tanah buat untuk bangun apa? Buat pangkalan. Nggak bisa begitu. Di situlah sumber nanti macam-macam sumber itu di situ itu bikin berhasil. Kenapa? Datangnya tiba-tiba, uang dikeluarkannya juga dari mana? Kenapa? Semua keuangan itu sudah terencana untuk tahun ini bangun ini. Kalau tiba-tiba ada yang datang lalu bangun, pasti ada uang keluar di luar perencanaan. Betul. Oke? Pasti itu. Okay? Iya kan? Itulah makanya tidak boleh. Bagi yang anggarannya didapat berdasarkan APBN. Nah, masalahnya di Polri beda. Di Polri dia tidak ada APBN. Muncullah kasus-kasus gitu. Nah, muncullah ini. Bisa. Jadi kalau kita mau nyalakan, nggak bisa. Ada indikasi ke sana lah kira-kira gitu, bro, ya. Nah, dan formal yuridis kita tidak bisa menyalahkan. Jadi misalkan penyerahan ke Pantai Dekapu. Karena dia bilang memang saya butuh, tapi tidak terakomodasi dalam APBN. Karena dia mau nuntut, juga tidak bisa. Nanti dia bilang, loh kamu nuntut apa hak kamu? Jadi yang didapati sekarang itu belas kasihan. Iya, mudah-mudahan, bukan hak. Mudah-mudahan ini didengar semua, bro. Itu. Ya, sama legislasi kita ini, bro. Mudah-mudahan didengar. Iya, memang kalau begini terus, ya jangan salahkan. Wibawa ini ya, wibawa ya. Dan polisi, jangan salahkan polisi nanti. Kenapa? Tuntutan tugas, tuntutan rakyat kepada polisi sangat tinggi. Nah, dia tidak mungkin begitu bilang, wah nggak bisa, aku nggak punya uang. Ya nggak mungkin. Pasti dia akan terima, tapi yang harusnya satu hari jadi satu bulan, jadi empat bulan tadi. Empat bulan tadi. Itu karena mungkin tidak ada uang operasinya. Tunggu dulu. Tunggu kapan? Nah, tunggu dulu, aku cari dulu. Untuk, ya kan itu. Nah, ya kalau bilang, terus aku dapat dari mana? Betul. Ini menarik, bro. Nah, ini, itu. Ini mudah-mudahan didengar, ini jadi PR. Kita kasih masukan, bro, ya. Ini. Nah, jadi kalau kembali ke sini, bro. Kalau kita kembali ke sini. Ini kan Akhirudin yang tadi bro bilang budayanya itu akhirnya putranya Aditya juga jadi tanda petik nih arogan seperti itu. Dan ini udah muncul. Bukan di polisi aja, bro. Oknum polisi aja, bukan di oknum polisi. Di juga di orang sipil, di Kementerian Keuangan, Rafael dengan Mario-nya. Ya. Rame sampai dipukuli gak karu-karuan. Sekarang pertanyaannya begini, bro. Seorang letnan kolonel. Dengan ini lebih parah lagi nih, bro. Nih. Nanti bro coba kasih pendapat juga. Naik Harley. Plat nomornya bodong semuanya, bro. Coba bayangkan, bro. Padahal kita ini paling takut, bro, naik bodong-bodong gitu. Ini bodong semua, bro. Dengan tenangnya, dengan bangganya, bergaya lah ya, dengan mobil mewahnya semuanya, bro. Gimana controlling atau bagaimana menurut pendapat bro? Bro dulu pernah jadi kabais, pernah jadi aspam. Nah, gimana? Ya. Nah, ini bercermin kepada kita sendiri ya. Kita mencoba lah. Kita mencoba. Okay. Nah, itu tahun 83. Iya, bro. 83. Ketika itu aku kepala kamar mesin. Pasti orang melihat kepala kamar mesin itu kan, wah. Ya, tempat uang banyak kan, uang banyak, iya kan, sudah begitu tiba-tiba aku masuk ke armada itu pakai Lancer tahun 83. Wah, sehari pakai besok langsung dipanggil sama Intel, ini kau udah baru dari mana, fungsi kontrol apa? Ya jadi apa di situ fungsi kontrol. Begitu melihat sesuatu yang tidak semestinya, jadi bagaimana seorang letnan bisa tahun 83 bisa memakai 83 baru sedan Lancer. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Langsung dikeker gitu. Itu ya? Langsung masuk itu. Teng, panggil cek. Apa ini? Supaya jangan lebih besar lagi muncul. Supaya ya? Ini tidak kemana mana. Iya. Kita harus jelaskan. Apa itu mobil teman kita kan Pak Welem. Padahal Pak Welem itu dari sononya sudah begitu. Kan bisa pakai teori terbalik gitu. Iya, ya. Iya kan akhirnya kan ditanya mana? Ini punya kawan. Ya kebetulan dia baik, kita sepeda motor aja tidak punya, disuruh pakai. Betul. Tapi begitu pakai, ini mendapat perhatian. Betul. Karena itu tadi, dulu kita namanya waskat.
Nah, ini gimana ya? Melekat itu sangat-sangat ketat. Gimana di kepolisian kita, Bro? Kalau aku baca artikel ini, jadi, kasus banyak banget. Karena begini, itu? Mungkin saja waskat itu sudah tidak bisa berjalan. Karena mereka satu harus mencari menghidupi diri. Yang kedua, tugasnya begitu banyak. Lihat tugas saja sudah mumet. Suruh ngelihat lagi orang lain. Begitu lihat orang lain, yang dilihat bilang, lah ini kan untuk pelaksanaan tugas saya. Untuk betul, ngejar maling, untuk ngejar itu, untuk ngurusin Mario. Nah, lama-lama apa? Karena sekian lamanya, akhirnya menjadi terbiasa. Ya, oh iya, lah ngapain aku lihat, sudah pasti dia bekerja untuk mencari dalam rangka pelaksanaan tugas. Bisa-bisa ya kan? Pimpinan atau kepala bagian dari, ya sudah. Nah, yang di atas kan pernah di bawah. Baku atur lagi itu mungkin kali. Kan dia, gak mungkin dia tiba hari langsung nangkring di atas atap kan. Iya, dia pasti dari bawah. Nah, ketika dari bawah, dia sudah tahu. Aku juga begitu dulu. Dulu aku juga seperti itu. Jadi ketika di atas, sebelum atau kalau tidak ada perubahan drastis, itu dia akan begitu-begitu. Nah, terus kan begini, Presiden Republik Indonesia sudah selalu bilang, revolusi mental dan lain sebagainya. Begitu BBM keluar kebijakan, kan ini subsidi segala macam. Ayo penegak hukum, awasi ketat semuanya, awasi ketat. Tapi penegak hukum sendiri berani melanggar instruksi presiden. Gimana itu, Bro? Ya itu naluri manusia. Naluri manusia itu. Ya, apa nggak peduli lagi, Bro? Karena apa? Kita lihat aja. Ya. Tembok Cina itu dibangun untuk menjaga musuh dari utara. Ya. Ternyata musuh itu bisa masuk juga tanpa merusak temboknya. Kalau tembok itu rusak hari ini, kita tidak bisa lihat tembok Cina, kan? Betul. Keajaiban dunia. Iya, kan? Keajaiban. Kenapa? Masih tegak berdiri dia. Lo kok bisa? Nggak dirusak. Padahal Cina dijajah Mongol. Iya. Kenapa? Orangnya yang dikasih sama dia. Iya, betul. Jadi, nah, sama juga dengan ini. Presiden pun udah ngomong. Walaupun presiden bilang ini, iya. Tapi si orang ini, dia punya beban juga. Aku kalau terima ini pekerjaan nggak jalan. Nggak bisa, masa nggak bisa naik pangkat begini. Sudahlah kalau itu ekornya. Ekornya begitu. Tapi tekanan masyarakat untuk dia melaksanakan tugasnya kan tidak bisa ditolak. Dia tidak bisa menolak karena patroli misalkan, patroli jalan raya. Ya. Bensinnya siapa emang? Mana bensin? Cari sendiri. Wah ini. Iya kan? Iya harusnya harus ada. Nah kenapa? Bagaimana dia masih mikir kalau dia harus suruh cari sendiri? Akhirnya apa? Ya tunggu ada yang lewat. Dia, jadi kasihan dia begitu apa? Minta dikasihani oleh orang-orang yang lewat. Jadi masih ada orang-orang yang ngasihani, masih memberikan dia untuk minum, untuk apa. Kan itu, kenapa? Karena dia tidak dibiayai dari APBN. Secara formal yuridis, ada memang dikasih. Ada, dalam dari mana selama ini? Ada memang. Tapi itu belas kasihan. Bukan hak. Iya, kalau hak itu harus diatur. Nah, yang berhak justru APBN itu adalah Kompolnas. Oke. Ini bagi saya ini pembuatan undang-undang ini aneh bin ajaib sekali. Ya, dalam satu undang-undang kan diatur oleh dua organisasi kan? Ya. Organisasi kepolisian dan organisasi Kompolnas. Iya, betul. Kompolnas dibiayai oleh APBN. Padahal Kompolnas ini mendukung ini doang. Justru yang core utama tidak dibiayai. Nah, pertanyaan saya itu nggak tahu apa ada kesengajaan supaya bisa menerima bantuan dari mana-mana dengan bebas, ataukah kelupaan menulis ini loh yang kan zaman dulu kan reformasi TNI itu. Polri. Jangan-jangan mungkin ada copy paste. Jadi kalau dari situ akhirnya saya coba meneliti lagi. Iya, Bro. Kenapa ini terjadi? Nah ini hasil penelitian. Jadi begitu saya lihat undang-undang tahun 97 itu ketika masih Polri di bawah TNI. Jadi ada Angkatan Darat Laut Udara, TNI, Polri. Kan begini dia usulnya. Paling bawah Polri. Di bawah lagi baru bicara anggaran kan. Anggaran ABRI dibebankan kepada APBN. APBN. Betul. Anggaran ABRI ya. Nah begitu tahun 2002 pisah. Polri dikeluarkan. Seret. Iya. Nah, begitu Polri keluar, yang tertinggal ini TNI dan anggaran ABRI. Anggaran ABRI, ya. Betul. Anggaran ABRI dirubah menjadi anggaran TNI, menjadi dibebankan kepada APBN. Tapi si Polri begitu sampai sini, anggarannya kan enggak pernah ditulis di Polri ini. Ada di ABRI.
ketinggalan di sini anggarannya. Dia di sini tidak ada kata anggaran. Tapi saat itu, oh Polri harus ada Kompolnas. Ya, masukkan Kompolnas. Lalu Kompolnas siapa yang biaya? Ya PBN. Baru tulis. Ditulis baru ya. Ditulis hanya untuk Kompolnas. Polri secara keseluruhan. Gak ada, kelupaan. Karena dia ketinggalan dia. Itu barangkali menurut barangkali saya. Ya, mudah-mudahan. Barangkali. Tapi, nah itu tadi pertanyaannya. Ya. Apakah ada kesengajaan agar supaya Polri ini lebih luas, lebih leluasa menerima bantuan dari mana-mana, ataukah ada keterlupaan? Ya, kalau kita lihat perjalanan waktu hampir nah, kan 21 itu. Tahun, bro, ya ahli lah yang tahu itu, bro. Nah, itu ini masalahnya. Karena kalau memang kalau sekarang kita bisa melihat hibah dari mana-mana kan datang, ya. Apakah ini, ya, prinsip biasanya kan, prinsip itu dalam bahasa Inggris bilang there are no freelance for diplomat. No freelance ya kan tidak ada makan siang yang gratis. Jadi setiap hibah yang langsung diterima oleh polisi pasti ada pengikut. Tidak mungkin itu gratis. Pasti akan diminta. Itulah akibatnya polisi banyak MOU dengan ini, MOU dengan sana, MOU. Nah, pertanyaannya bagaimana masyarakat yang tidak bisa membuat MOU karena tidak punya uang? Ya. Akibatnya apa? Ya. Pengamanan masyarakat itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa punya uang. Yang tidak mengamankan diri sendiri. Inilah yang akan membuat negeri ini tercerai-berai. Karena tidak ada berdiri tidak ada. Sama tinggi, duduk sama rendah, nggak ya. Ada. Bro, ya. Harusnya ini kan itu tugas pemerintah kita ya, atau nah, ya siapa lagi lah, ini tugas pemerintah untuk membenahi ini. Jadi jangan seperti dulu yang dilihat tentara back to barak, tentara reformasi diutek-utek. Ya tentara ya tentara, tentara tidak punya pengaruh langsung kepada masyarakat. Tentara itu berhubungan dengan siapa yang musuh yang akan menduduki negeri ini. Tetapi ketika kita berbicara polisi, polisi itu adalah salah satu garda dalam pembentukan budaya bangsa. Betul. Budaya apa? Budaya hukum. Ya. Budaya patuh dan taat kepada hukum. Ya. Itu ada di polisi. Paling gampang contoh parkir, bro. Ya itu sederhana. Nah, di mana-mana semaunya kan. Ya ini contoh tadi itu tadi. Ya. Kalau bapak lihat anak berkelahi, ya dipisahin dong om polisi. Ya. Ternyata kan enggak. Ya. Betul. Lah, kalau anak sendiri saja berkelahi tidak dipisahin. Ya. Apa orang lain? Kalau mau lihat begini, jangan-jangan ini bukan satu, bro. Lah, jangan-jangan banyak ini ya masalah ini penimbunan BBM. Ini yang kita lihat satu. Ini. Kita sudah tahu, Pak Jokowi sudah kurang apa teriak, BBM jangan ditimbun. Kan? Karena subsidi. Beda harganya kan banyak sekali, bro. Tapi ternyata, coba. Nah, kalau sudah begini, siapa yang memeriksa, kan? Nah, ini sekarang, bro. Ini kan pembiaran lagi. Jeruk makan jeruk ini. Betul. Kan nggak mungkin. Dari Pertamina, bro, saya baca artikel. Ini resmi, nggak resmi, gelap semua ini, bro. Nggak ada izin, ini harusnya harus justru ada itu. Izin. Kalau seperti itu, terus siapa? Nah, kalaupun ada yang lihat, kawan sendiri yang memeriksa, bagaimana? Nah, inilah memang sudah harus kita, dari kasus-kasus ini, kita harus sekarang mulai memikirkan bagaimana sistem yang harus dibentuk agar supaya kasus seperti itu tidak terjadi lagi. Betul, bro. Jadi jangan sampai kan itu memeriksa diri sendiri. Jadi jangan sampai ada satu superior yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Ini yang terjadi. Betul. Ya kan? Dia tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Sehingga jadilah. Yang intervensi sekarang siapa? Bukan hukum. Ya. Tapi masyarakat lewat media sosial. Betul. Kalau nggak ada itu viral, kekuatan ini saja yang ada. Iya. Karena viral. Tidak ini boleh. Kalau kan kita bekerja berdasarkan kekuatan ini. Berdasarkan semua perencanaan. Betul. Budaya hukum yang harus dibentuk. Budaya itu tidak mungkin tumbuh begitu kalau tidak dibentuk. Nah, salah satu alat untuk membentuk budaya hukum bangsa ini itu adalah polisi. Betul, setuju. Itu. Jadi kalau polisi memberi contoh seperti ini, habis ya, habis guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Kacau. Itu sudah rumus. Atau mungkin begini, Bro. Itu. Tadi udah menarik itu masalah anggaran karena tidak di undang-undang tidak dibiayai tapi dapat tapi dengan apa lobby lah ya mungkin bukan ya dapat, bukan nah. yang memberikan seakan-akan oh ini APBN kamu. Jadi yang memberikan tuh dalam otaknya ini
anggaran dibahas dalam APBN. Oh, ini APBN untuk polisi. Kalau itu belas kasihan, karena undang-undang tidak mengatur itu. Betul. Harusnya, bro. Betul. Harusnya ini ada evaluasi lah, bro. Ya. Karena supaya jangan terus-terusan ada. Nah. Saya kirain kemarin, bro, setelah sudah Pak Sambo udah selesai. Ternyata muncul lagi. Kita bilang jangan, mudah-mudahan jangan lagi muncul lagi. Muncul jadi, dalam model yang berbeda, bro. Jadi memang sekarang ini masyarakat itu sudah percaya diri. Iya, dulu takut dia. Ya. Tapi sekarang momentumnya itu masyarakat percaya diri untuk melaporkan hal-hal yang di luar aturan hukum itu tadi. Betul. Itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak dianggap para pejabat polisi itu adalah masyarakat melaporkan itu adalah musuh sehingga harus diberangus. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Seharusnya masyarakat ini dianggap partner ya. Dalam rangka membangun controlling budaya tadi. Hukum dan kontrol. Itu tadi yang coba, poak. Poak tuh. Planning. Rencana. Organizing. Ya. Atur dengan baik. Ya. Actuating. Laksanakan. Dan ini yang paling penting. Paling penting. Kontrol. Karena di dalam tidak ada kontrol, sekarang nah, masyarakat kan yang kontrol. Sekarang kontrol di bawah masyarakat. Iya, iya. Tapi kalau kontrol di luar ini bisa dihancurin juga nanti. Betul. Nah, makanya kita harus membuat sekarang bagaimana. Dari dulu sudah ada kontrol itu dengan apa? Waska. Waska. Dan waska. Itu kita lakukan. Iya, betul. Saya Aspam punya kerjaan itu, ya. Iya. Waska, pengawasan melekat. Merasa ada. Diawasi oleh apa? Diawasi oleh aturan. Aturannya begini ya, tolong coba diikuti. Kalau melenceng kanan kiri sedikit itu enggak ada masalah. Tapi kalau melenceng tuh banyak sekali kayak begitu coba itu. Betul. Gimana? Nah, terus ini kan sekarang jadi rame, Bro. Dia dipecat. Coba bayangin, Bro. Dipecat masuk tahanan, bapak nah, sama anak coba. Sama-sama ditahan, coba kan. Apa akibatnya? Iya. Akibat dari ini. Ya. Jadi amburadul polisi itu sendiri apa? Undang-undang nomor 1 2003 mengatur ya. Bahwa polisi itu hanya dipecat apabila dia sudah melaksanakan, sudah inkrah ya. Dalam melaksanakan tindak pidana. Iya, betul. Itu PP nomor 1 2003. Ya. Lah sekarang belum inkrah sudah dipecat. Jadi udah. Lah iya kan itu satu. Ya. Yang kedua, orang yang sudah dipidana dimasukkan lagi jadi polisi. Ya, ya, ya. Lah ini gimana ini? Jadi gara-gara itu, jadi seakan-akan polisi ini panik. Ya. Karena panik, ya. Udah pecat. Padahal melanggar aturan yang ada di dalam. Ya. Jadi kita ini harus melihat aturan. Kita tidak bisa langsung pecat. Karena dia langsung pecat. Enggak bisa begitu. Ya, ya. Ada aturan PP nomor 1 2003 tentang tata cara pemberhentian anggota Polri itu. Jadi sudah melalui etik ya? Melalui ya, etik, ada berapa tahap etik terus langsung dari Kapolda. Sudah kode, kecuali sudah ada, kecuali itu sudah ada sidang loh. Sidang etik. Sidang kode etik. Sudah, jadi kalau sepertinya sudah dilaksanakan. Kalau sudah ada sidang kode etik, maka ya. Jadi pemberhentian Polri itu, terutama tidak dengan hormat itu, ya. Ada tiga. Ya. Satu, karena dia melaksanakan pidana yang sudah inkrah. Ya. Yang kedua, melanggar kode etik. Ya. Yang ketiga, dia tidak hadir selama 30 hari. Desersi. Iya, desersi. Ya. Nah, ini tidak tahu apakah mana dari tiga sepertinya ini. Sepertinya ada salah satu. Tapi yang jelas, kan pidana belum. Betul. Nah, kalau kode etik, nah di situ diatur lagi. Kode etik ini harus ada sidang kode etik. Ya. Sudahkah sidang etik ini dijalankan apa belum? Iya, betul. Jadi, apapun haknya dia, walaupun dia salah, ya. Itu harus dipenuhi. Betul. Salah, ya salah, ya. Tapi penuhi hak-haknya dalam menjalankan kesalahannya itu. Betul. Jangan emosional langsung, itu tidak mendidik. Jadi kita menyatakan ini itu tadi bukan karena benci, bukan ya. Karena, tapi kita sedang mendidik. Ya, betul. Ya kan? Ya. Jadi kalau ini seperti tadi, ya bagaimana kita mendidik? Proses hukum. Yang ada yang sudah diurus diatur itu penuhi, ya. Jangan gara-gara kepanasan ketakutan ingin dilihat bagus pecat enggak bisa begitu loh, ada proses. Ya, nah proses itulah itu dari tiga itu minimal salah satu. Ya. Etik. Kalau etik sudah jalan, kode etik sudah jalan, ya silakan dipecat.
Karena kode etik itu memang harus dipecat tidak dengan hormat, pelanggaran kode etik. Apa di PP, apa DH, apa gitu. BTDH, PTDH. Itu yang di artikel di media itu. Ya, asal kode etiknya sidangnya sudah dijalankan. Kalau itu sudah oke. Kalau itu belum, itu masalah lagi. Nanti dia bisa ketun. Di kemudian hari. Ya, ya, jangan sampai penegak hukum ini memberi contoh yang salah, dia sendiri melanggar hukum dalam rangka penegakan hukum di anggotanya. Betul, kan itu. Bro. Ini menarik, menarik sekali bro. Ini menarik sekali bro. Jadi, apa ya, kita kadang-kadang, kenapa lah ini muncul-muncul terus. Kalau saya lihat, ada faktor psikologis sekali bro. Aku takut jangan-jangan ini bukan tadi bro bilang operasional nggak ada, seperti siapa itu bro yang di Kalimantan itu kan si Bolong. Bolong kan ada tuh artikelnya. Jangan-jangan mereka ini udah apa ya, udah capek, udah bingung. Mungkin perlu psikolog kali ya. Kita mungkin para pejabat-pejabat itu bro gimana bro? Begini, itu bisa diambil apabila yang mendasar itu kita sudah tidak menemukan lagi hal lain. Ini kan ada kita temukan, oh iya APBN-nya kurang, oh APBN-nya belum didukung. Ya sudah, dukung dulu APBN-nya, rubah dulu aturannya. Setelah ada aturannya APBN, oke. Nah baru. Kalau gini gimana? Gitu. Dulu zaman kita masih aktif, saya ingat sekali. Saya kadang-kadang duduk gitu kan sama teman-teman polisi atau media bertanya itu. Kan saya sebagai Kapus Pen TNI kan harus mempublikasikan. Anggaran kita satu tahun ini dapat, zaman kita dulu masih 90 triliun, jalan sampai 110, sekarang mungkin berapa ini saya kurang tahu, tapi 170-an kita. Di situ, saya baca di artikel atau di media, polisi juga dapat dukungan anggaran, bro. Nah, iya. Dapat anggaran, mereka, kalau kita bagi 4 atau bagi 5, Kemhan, Mabes TNI dengan 3 angkatan. Tapi kan, polisi kan dapat sendiri. Artinya kan, dapat ini karena bukan undang-undang berarti. Dapat ini? Itu karena lobby-lobby. Bukan. Apa itu? Belas kasihan. Iya. Bukan hak bro ya. Iya. Kalau tentara itu hak. Hak itu ya. Dia berhak untuk minta. Iya. Karena dia minta dikasihlah itu. Iya. Tapi polisi kalau minta dikasih, nah itu belas kasihan. Nanti kayak untung dia, kamu ngapain minta dasar nomor berapa? Berarti, kan itu. Berarti bro kalau kayak gitu. Kejadian-kejadian ini bisa tanda ketik petik lah ya, ya. Kejadian gara-gara itu bro ya bisa. Atau mungkin oknum-oknumnya ini karena sudah apa ya bro ya, sudah terkontaminasi dan ya, lain begini, sebagainya. Tugas polisi itu kan beda dengan militer ya. Kalau militer itu tugas itu didukung bersama pasukan task force ya. sana sini tapi kalau polisi kan tidak, perorangan dia. Kan setiap anggota polisi memiliki diskresi polisi, yaitu dia bisa melaksanakan tugas sendiri berdasarkan pertimbangan sendiri. Jadi beda dengan militer. Militer pertimbangan komandan. Komandan bergerak pasukan rame-rame, kayak gerbong kereta dia jalan. Tapi kalau polisi enggak. Ya, lone wolf dia, sendiri dia. Berarti harus ada psikotes dong bro. Jadi supaya mereka ini kita lihat firm nggak ini firm. Kalau udah mulai goyang-goyang harusnya. Ya itu bisa saya kira waktu ya. Awal sudah ada. Sudah kan? Masuk. Orang kan berubah itu. Bro. Tapi itu berubah kenapa? Orang itu bisa berubah apabila di tempatnya itu mengakibatkan dia berubah. Nah sekarang coba. Begitu dia ditaruh dari penugasan. Ya. Coba ini ada maling dicari. Uangnya dari mana? Loh nggak ada uangnya. Minta loh kamu apa? Kamu minta. Oh nggak ada. APBN nggak ada, cari sendiri uangnya dulu. Itu. Betul. Itulah situasi yang membuat si polisi ini menjadi begitu. Karena yang disiapkan oleh negara itu hanya belas kasihan negara kepada polisi. Polisi sendiri untuk meminta juga malu dia. Aku meminta. Bagaimana enggak ada dasar hukumnya. Dan ini ada yang menarik gini. Ini kan kita lihat ini kan jabatan-jabatan itu kan bagus, bukan bagus, ini jabatan-jabatan serem. Mungkin jabatan-jabatan yang bisa mendatangkan uang dan lain sebagainya. Contohnya dari Pak Teddy Minahasa tentang narkoba. Ini Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Sumut, ya kan? Poinnya itu kan narkoba kan jabatannya. Kemarin ada lagi tuh bro yang narkoba di Jawa Timur.
di Jakarta Timur mendadak ditabrak kereta api. Nanti kita saya baca artikel lagi ada apa itu sebenarnya itu. Jawa jadi, Timur apa di sini? Jakarta Timur. Koreksi Jakarta Timur. Nah, itu kaitannya dengan narkoba. Apakah ini, bro? Sudah ada mafia narkoba ini yang menguasai ini, bro? Gimana, bro? Ya pendapat kalau di bro? Indonesia ada lah. Tanya Freddy Budiman itu kan mengendalikan. Sudah dijedor. Ya, dia patah tumbuh hilang berganti. Kenapa? Ya. Karena Indonesia adalah sekarang, dulu ya. Kita cuma jadi tempat persilangan. Ya. Sekarang menjadi tempat persinggahan. Tempat perdagangan, iya. Market. Jadi market. Market makanya kan ya. Datang 5 ya. Berapa kilo, 40 kilo. Nah, ada kalanya ya betul dapat uang. Tapi ada kalanya nyawa hilang. Betul. Iya kan? Karena ini mafia. Mafia dia juga cari uang sama, makanya lawannya polisi. Jadi polisi belum tentu enak-enak di situ. Ketika dia mengalah dia kasih uang, tapi ketika minta uangnya kelewatan dianya yang di. Nah, itu yang terjadi yang kemarin di kan ada kaset narkoba yang dianggap ya. Menabrakkan Jakarta Timur betul kan nabrak kereta, tapi kalau saya lihat bekas mayatnya saya enggak yakin kalau itu nabrak kereta itu nanti kita angkat ya, itu saya nanti lagi kumpulin artikelnya ya, semua ya. Bro nanti kita angkat tuh. Terus begini bro, ini saya lihat apa ya bro ya, ini mungkin contohnya Pak Rafael anaknya nekat banget mukulin orang sampai hancur. Sekarang ini Pak Akhirudin anaknya juga begitu bro. Di sisi lain kalau kita lihat bro, ini semua orang uangnya banyak banget bro. Rafael banyak, ini uangnya banyak banget bro, karena PPATK ini lagi apa ya, di PPATK itu Pak Ivan bilang aliran dana yang fantastis dari bapak dan anak bro. Apa kalau orang udah punya uang harus kayak begini atau gimana bro? Coba bro, ya dari, itu lagi dari budaya bro. Kan budaya kenapa? Karena ya. Dia pikir saya bikin begini pun risiko hukumnya bisa saya bayar kok. Oke. Kan itu. Iya. Ya. Untuk membayar itu kita susah membayar, makanya kita baik-baik karena nggak punya uang. Iya bro, iya bro. Ya barangkali satu saat barangkali kita punya uang panas sedikit sikat aja karena aku bisa bayar juga. Sudah, bisa saja. Dari dulu mungkin sudah nyaman dengan begini-begini. Jadi dengan dia ya. Sudah banyak uang, dia ya. Sudah tahu bahwa banyak, dia melihat bahwa kalaupun itu di sini dia polisi bisa diatur. Ya. Nah, kan itu. Inilah makanya itu bilang. Ya. Secara tidak langsung kan bagaimana budaya dia menjadi berbudaya itu karena ketika dia dalam tanda kutip dia merasa polisi bisa saya bayar. Betul. Polisi bisa saya atur. Dengan diatur itu, maka dia tenang-tenang saja melakukan itu. Coba kalau dia tahu polisi tidak bisa dibayar, nggak mungkin dia berani itu. Iya, betul. Iya kan? Ya, tapi betul. Karena terjadi seperti itu, dengan asumsinya dia, iya dia berani mulai itu. Terus gini bro. Kan itu. Kalau di TNI itu kan ada disiplin, hierarki, kehormatan bro. Ini kalau saya lihat kok tidak ada takut bro ya, mulai dari sejarah Pak Sambo, Pak ini sampai sekarang. Nggak ada ketakutan. Jadi Kapolri ini apa dong wibawanya bro, kalau kayak begini bro? Ya itu tadi dia karena bagi dia pelaksanaannya ini untuk melaksanakan tugas kan? Iya bro. Begitu melaksanakan tugas terjadi ini. Iya. Nah karena ini sudah dari bawah sampai atas itu pernah dibawa dan pernah tahu juga okay, seperti itu. Okay. Ya juga maklumi. Jadi kalau gitu bisa, bukan kesimpulan iya. Sementara lah, asumsi kita lah. Jadi ya memang sudah mulai agak bulat dong kalau kayak begitu. Ya, bahwa ini saling tahu sama tahu bro semuanya. Ya buktinya kan seperti ini, mulai dari pangkat apa sampai sekarang ini ke atas. Betul. Ini letkol lah. Letkol sampai bintang 2 ini sekarang udah. Letkol sampai bintang Melati 2 sampai bintang 2. Iya, Melati 2 sampai ya. Bintang 2. Sudah inilah. Nah, sehingga yang atas ini. Juga ketika akan menindak ke bawah dia akan kan perperiksa dulu bertanya. Ya. Dia bisa memaklumi ternyata. Ya karena aku pernah di situ katanya. Pertama itu, kedua juga aku pernah menghadapi hal yang sama yang ya. Dimana aku mau tidak mau suka tidak suka harus berbuat. Cuman pada saat kan itu aku selamat. Mungkin tapi pada itu selamat belum ada beginian. Beginian ya. Ya. Oke bro. Oh manusia itu sama aja namanya manusia itu. Oke bro, ini menarik bro ya. Kita katakan di sini berkali-kali kita bukan benci dengan polisi kita bangga. Tapi alangkah indahnya ini
janganlah ada kejadian begini. Tapi saya kok nggak yakin, Bro. Ini kayaknya nanti 3 minggu lagi ada lagi nih, Bro. Kenapa? Ini ada yang muncul lagi, Bro. Di Tomang, Bro. Ini di Tomang. Tapi mudah-mudahan ini Pak Kapolda udah ini suruh tangkap. Jadi memang kalau saya lihat ini polisi ini pada stres mungkin. Ya. Karena beban tugas yang begitu berat. Ya. Di satu sisi, dia untuk membiayai juga susah. Dari mana dia? Dia mau menuntut kepada negara nggak ada dasar. Betul. Akhirnya stres sendiri, pusing sendiri. Itu kalimat ya, kan? Stres tadi itu, Bro. Ini aku potong dikit, sorry, Bro. Ini jam 22 tadi malam nih, Bro. Itu saya lihat itu viral banget, Bro. Itu apa, Grab atau apalah ya. Apa itu, mobil sewaan itu. Dengan polisi nih, Bro. Ini yang tadi, Bro, kaitan dengan stres ini. Dia celana pendek. Dia keluar, dia tampelin semua orang. Ini media ini difilmin, Bro. Difilmin. Dia nggak peduli, Bro. Dia pukulin terus, dia ambil pistol lagi. Saya begitu lihat ini ada apa? Jangan-jangan stres. Ya. Stres ini, Bro, jangan-jangan. Udah beban, udah karena gimana, Bro? Stres dia begitu masuk kantor, lihat laporan masyarakat 1 meter. Mana yang mau dimulai? Ya. Kita aja sakan, pernah merasakan. Itu padahal kan laporan kita kepada Panglima mau ditarik hari ini. Besok kan nggak terlalu, nggak ada yang marah-marah, kan? Ya. Itu aja mau lihat sekian banyak, ada sudah pusing. Tanda tangan. Lah ini bukan hanya tanda tangan dia. Harus eksekusi. Harus eksekusi dia, kan? Ya. Okay. Untuk eksekusi dia butuh uang. Uangnya juga gak ada nih. Gimana ini? Apa gak stres? Berarti gini dong, Bro. Harus di FGD kan. Cari solusi dong, Bro. Lah sebelum itu FGD, suruh lihat aja lah undang-undang dulu. Undang-undang dulu. Iyalah. Jadi lihat undang-undang kan supaya kerjanya nyaman. Undang-undang itu kan bisa kita lihat. Ya. Pasti ada. Dan contohnya ada. Kalau Kompolnas saja dibebankan kepada anggaran, masa polisi negara enggak? Nah, kita udah mengedukasi nih, Bro. Ya. Mudah-mudahan didengar ya. Lah iya kan? Iya, Bro. Makanya gue bilang ini undang-undang aneh sekali. Iya. Justru undang-undangannya apa ini? Mengatur polisi negara Republik Indonesia kan? Iya. Di dalamnya diawasi oleh Kompolnas. Iya. Tapi Kompolnas ini justru yang dibiayai oleh negara, jadi Kompolnas dibiayai oleh negara untuk mengawasi polisi. Sampai ada begini, Bro. Aku baca di artikel, Bro, ini dari masyarakat, dari rakyat. Ini kayaknya perlu ada revolusi struktur atau revolusi mental di kepolisian, Bro. Sekarang memang kita sebenarnya dengan adanya ini waktunya kita untuk membenahi. Karena polisi kita itu adalah polisi yang terbesar di dunia. Betul, Bro. Iya kan, di dalam struktur komando itu dari satu. Nah, apakah cocok dengan konstelasi kita berpulau-pulau, berbeda-beda? Apakah masih cocok? Kalau saya lihat gini, Bro, ini kan tadi kita ada kalimat, ini sebelum kita tutup, Bro, ada tadi kalimat controlling, Bro. Ini kita... saya udah pernah bilang, saya di Lemhanas tahun 2006 sama Pak Dai Batiar. Berani mengatakan langsung namanya karena kita dialog langsung tanya jawab di kelas itu. Situasi polisi seperti ini, kita bilang. Kita diskusi, dijawab sama Pak Dai Batiar, Kapolri saat itu. Oh iya, kalau perlu yang tadi, Bro. Kita jangan, kalau perlu kita jadi contoh dunia dong, polisi kita. Jangan kita mencontoh orang lain, dengan negara lain. Terus naik lagi satu tingkat, dijawab lagi, kami kan bekerja berdasarkan undang-undang, rubahlah di DPR sana. Ya. Nah, itu di kalimatnya. Saya mencoba, Bro, membaca artikel lain. Jadi aku coba satu negara gitu. Jadi di negara lain, Bro, saat itu kita pergi. Tadi ini kaitan dengan controlling, Bro. Ini kayaknya saking besarnya, jadi controlling ini susah, Bro. Di sana mereka itu di bawah, apa itu, pemerintah daerah. Jadi, sehingga controllingnya itu dia bisa dari pemerintah daerah dalam hari ini, gubernur, Bro, dikontrol gubernur mereka ini, sehingga kalau ada apa-apa ini kontrolnya gampang di sini. Kalau dia di provinsi lain kontrolnya gampang mungkin. Jadi, perlu ada FGD gitu ya, Bro. Kalau melihat memang polisi sekarang karena dia berada di bawah presiden langsung, di bawah presiden kan dia jalan sendiri, tidak ada orang-orang yang menegur. Iya, betul, Bro. Nah, aku ambil contoh Belanda. Ya, Bro, pernah ya, kan jadi atas militer di Belanda. Gimana, Bro? Polisi Belanda itu ya, Bro. Kontrolnya banyak. Nah, itu. Jadi, dalam rangka pelaksanaan tugas pidana itu, dia bertanggung jawab kepada kehakiman. Nah, bagaimana melaksanakan itu, kan? Betul. Harus benar itu. Ya. Terus, dalam rangka dia
keamanan bagaimana? Ada maling, banyak maling, nggak ada maling. Iya, gimana itu? Dia bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kepala daerah, oke, bro. Kepala daerah di mana dia berada. Iya, bro. Nah, itu. Ya. Jadi kan dia polisi-polisi daerah. Ya. Lalu, siapa? Kalau misalkan si polisi daerah ini, dia butuh pasukan berkuda. Iya. Karena di situ butuh dalam rangka menyiapkan peralatan yang harus dimiliki oleh polisi, itu baru Kapolrinya. Kapolrinya. Nah. Oke, Bu. Jadi controlling. Jadi controllingnya di jelas, situ, bro, jelas. Ya. Betul. Kalau ini situasinya sudah mulai tidak aman, nanti yang ngetok dia itu kepala daerah, kenapa nih banyak maling? Iya, betul, Bro. Oke, maling ditangkap. Iya. Diproses. Ini prosesnya nggak benar, Kak Kiman. Kenapa nggak benar? Iya, betul. Jadi kontrolnya ya kan? Jelas kan, Bro, ya? Oke. Begitu dilihat, ini naik pangkat, segala macam, pembagian ke sana siapa? Ya, Kapolrinya. Kapolrinya, Bro, ya. Oke, Bro. Ini dari Belanda, itu, Bro. Itu Belanda. Ya, aku baca artikel, Bro. Ini Amerika, Bro. Tapi ini kita, bukan kita harus mencontoh, tapi kita mengedukasi mana yang terbaik lah. Kan orang Indonesia ini pinter-pinter. Kalau di Amerika gitu. Jadi misalnya, kayak tadi, Bro. Polisi, dia itu mengkamtimas semuanya mereka. Begitu ada eskalasi, dia punya pasukan khusus juga nih, SWAT namanya, Bro. Nah, dia kalau ada apa-apa pakai SWAT dia. Kalau eskalasinya meningkat, dia punya National Guard namanya, Bro. Tapi itu bisa bergerak kalau eskalasi meningkat, itu gubernur yang merintahkan. Sehingga controlling komando itu jelas sekali, Bro, yang kayak Bro bilang di Belanda. Nah, kalau kita ini kan controllingnya satu, akhirnya nggak karu-karuan. Ya, kalau Bro, kita sekarang kan akibat dari polisi di bawah presiden, ya tidak ada satupun organisasi yang mengontrol polisi. Betul. Harusnya Kapolda-Kapolda itu kan harus bisa kontrol. Kapolda kan langsung Kapolri. Siapa yang mengontrol dia? Ya, oke. Ini jadi... Kan nggak ada. Iya, betul. Nah, kalau TNI. Ya. TNI betul, undang-undang TNI. TNI langsung kepada undang-undang. Gimana? Ya. Tetapi jangan lupa, dalam satu ayat mengatur dalam hal anggaran dan kebijakan penganggaran, kebijakan itu diatur oleh Kemhan. Kemhan, jadi bertanggung jawab ke Kemhan. Jadi anggarannya Kemhan, ada. Lalu jumlah manusianya dalam rangka penggunaan anggaran dan kebijakan penyelenggaraan itu kan ada Kemhan. Ya. Operasional, Panglima TNI. Operasional nanti Panglima TNI, tapi kebijakan ada Kemhan. Ya. Makanya ancaman dibuat oleh Kemhan. Jadi ada korelasinya, jadi ada organisasi atau ada pejabat politik yang mengontrol. Jadi Menhan kan kebijakan politik. Jadi kalau gitu bisa dibilang. Nah, gitu, sedangkan polisi tidak ada yang mengontrol kebijakan politik langsung di bawah presiden. Presiden. Nah, ini nggak tahu bagaimana jadinya ini kalau begini. Ya, itu yang saya bilang saat kita waktu dialog itu. Iya, kalau bagus ya, kalau ya, bagus itu oke. Tapi kan ini sekarang apa muncul yang enggak karu-karuan ini? Mengakibatkan misalnya di daerah. Ya. Di daerah itu menjadi misalkan ya Kapolda. Kapolda ini tunduk kepada Kapolri atau tunduk kepada gubernur? Kapolri. Iya, itu dia. Kapolri. Akibatnya ya. Apa? Ya. Ini korelasi antara Kapolda dengan gubernur kan enggak ada. Bisa ribut. Yang bagus malah di Aceh. Ya, gimana kalau di Aceh? Nah, di Aceh itu setiap Kapolda yang akan masuk di Aceh harus di approval oleh gubernur. Otsus itu ya? Iya, jadi di otsus itu diatur. Okay. Harus di approve oleh gubernur. Jadi kalau gubernur lihat ini orang nggak bisa kerja, nggak usah masuk sini. Oh, ya, mungkin model-model. Jadi gubernur bisa punya kewenangan untuk menentukan si orang polda-polda yang Kapolda yang akan masuk sana. Nah, itu controlling itu. Jadi itu. Controlling lebih banyak kan lebih bagus harusnya, iya, Bro. Iya, memang. Ya. Daripada tidak. Daripada tidak, ya, Bro. Ya. Sedangkan misalkan di Manado, nggak ada. Bisa tabrakan orang dua ini. Bro, ini menarik kali, Bro. Jadi, tapi kita punya tekad, Bro. Negara ini harus maju, negara ini harus bangkit 2045 tahun emas kita. Jadi kita mengedukasi, ya mudah-mudahan adalah perubahannya, Bro, ya. Perubahan di tubuh saudara kita ini, Bro. Karena memang kita perlu sekali sama dia. Betul. Ya. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Ya. Kita sudah lihat kerjaan yang lalu kan segitu. Sekarang kan kita dikritis titiknya kan. Betul. Ya itu dalam siklusnya itu.
sampai di titik sekarang, itulah titik kritis. Iya, betul. Sama dengan yang lalu-lalu. Semua dibuka sekarang, Bro. Nah, tapi dia begitu sampai di situ, ambrol. Nggak kuat menahan. Ya. Kita kalau tidak kuat menahan, pasti ambrol juga. Ambrol, Bro. Kita ambrol, Bro. Iya, baik, makanya bro. Ini kan sudah hancur kalau kita melihat, ya. Iya, betul. Sudah. Coba jadi, lihat. Jadi, tanda petik nih, Bro. Jadi, apa kita kepercayaan, melihat? Kepercayaan ini sekarang. Semakin menurun. Iya, kepercayaan menurun. Ini dah. Undang-undang seperti begini bisa kesalahan ini kan ya. Juga. Nah, ya. Jadi kalau ini sebentar saja kita tidak lanjut, ya bro. Dan dipertontonkan. Kan ya, sudah terbuka sekarang. Semua ini, coba. Nah sekarang, apakah mau ditindak lanjut apa enggak? Ya. Kalau enggak ya tambah hancur. Oke bro, nah, kita itu. Tutup bro. Pesan bro kepada apa ke negara ini kayak Kapolri, DPR, apa bro? Ya. Ini kamera bro, tolong sampaikan bro. Jadi apa, bro? Pesan saya, polisi itu adalah salah satu alat untuk membentuk budaya bangsa. Budaya bangsa. Yaitu budaya patuh dan taat kepada aturan perundangan. Untuk itulah dia harus benar, dia harus memberi kasih contoh. Dan jangan lupa juga dalam ilmu intelijen, menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Dan polisi sekarang, apakah dia jadi begitu? By design ataukah by accident? By accident. Okay. Mudah-mudahan ini by accident. By accident ya. Supaya kita bisa membenahi. Tapi kalau itu by design akan lebih berat, kita harus berperang. Melawan desainernya. Desainernya. Jadi demikianlah biar untuk Indonesia sampai 2045 Indonesia emas. Yang pertama Indonesia emas, mari kita benahi polisi. Yang paling gampang undang-undangnya. Coba mari kita lihat sama-sama.